Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sobatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman buah ya. Oke sobat, kita berada di lahan ya. Ini ada banyak sekali ya jambu kristal kita yang berbuah sangat lebat sekali nih sobat ya, bergelantungan ini. Oke sobat, kita akan petik ya. Untuk jambu kristalnya kita lihat dulu. Untuk kesuburan tanaman cabai kita juga alhamdulillah sahabat ya. Ini tanaman cabai kita juga alhamdulillah sangat subur ya. Ini tingginya sudah lebih tinggi dari kita ya. Untuk tanaman cabai kita ini juga beberapa kali sudah dipetik ya. Beberapa waktu yang lalu dipetik ini juga sudah merah-merah ya sahabat ya. Tumpang sari dengan alpukat Miki ya, yang kita tanam di tengah ya, tapi besarnya juga sudah saling berkejaran ya sahabat ya. Oke sahabat, kita petik untuk jambu kristalnya ya. Nih alhamdulillah sahabat ya, untuk jambu kristal di kebun kita ini sangat melimpah ya, seperti ini. Dan ini ada yang kita ingin petik ya, kita ingin nikmati sahabat ya. Ini ada jambu kristal putih ya. Oke sahabat, kita lihat ya apakah ini utuh ya. Biasanya juga di luarnya kelihatannya bagus, tapi ternyata di dalamnya kurang bagus ya sahabat ya, karena masih dibungkus plastik ya. Kalau tidak dibungkus plastik, ini alamat sahabat ya, dimakan si hama ya. Ini cukup besar sahabat ya. Ini ada bintik-bintik, tapi insya Allah tidak busuk ya. Nih sahabat, jumbo ya sahabat ya. Oke ya, kita petik saja. Nah nih, jambu kristal jumbo ya, jambu kristal putih nih sahabat ya. Tuh sahabat ya. Oke sahabat, yuk kita menanam tanaman buah ya, dan juga sayur-sayuran di kebun kita sebagai hiburan dan juga penghasilan tambahan ya di sekitar rumah kita ya. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi teman-teman ya untuk menanam di sekitar rumah kita ya. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sehat selalu sahabatku ya.